Halo guys, bertemu lagi bersama Upin, Ipin, dan Fizi. Oke teman-teman, kali ini kita mau ngasih surprise buat si Isan teman-teman ya. Kita mau kasih mobil bocil ini sama dia, hadiah ulang tahun dia ya teman-teman ya. Iya Ipin, kan kita sudah beli ini buat dia. Iya, kita sudah patungan buat beli mobil bocil ini guys. Tapi ngomong-ngomong, mailnya mana Ipin? Mail tidak akan datang, dia sibuk hari ini katanya. Tapi dia sudah kasih bagiannya kok buat buat kita patungan beli mobil bocil, dia sudah kasih, malahan dia kasih lebih banyak dari kita bertiga. Oh begitu ya? Waduh, baik juga ya Mail. Iyalah Visi, Mail pasti baik. Kan yang mau kasih kita hadiah, kita kasih hadiah itu teman kita si Isan. Oke, jadi yang akan anterin siapa? Aku sama Visi apa sama Upin nih? Kamu sama Visi aja Ipin, biar aku tunggu di rumah. Lagian kan ini cuma buat dua orang. Oh, iya ya, udah nyaman sekali ya pakai mobil bocil ini. Upin, kapan-kapan kita beli juga yang seperti ini Upin. Kita punya kan sudah ada. Tapi di mana ya? Ya aku juga lupa bawa mobil bocil kita di mana. Sudah nanti kalau misalnya sudah tidak ketemu kita beli yang baru aja nanti ya. Oke baiklah. Wah, aku juga mau beli ini. Aku belum pernah punya mobil bocil seperti ini. Iya, tapi mobil jeeping kamu mana Visi? Mobil jeepingku ada di rumah. Emangnya kenapa? Ya kamu pakai itu aja. Mirip-mirip kan sama ini. Tidaklah, mobil bocil lebih kecil kok. Oh iya ya. Oke deh, cepat kita antar ke rumah Isan. Mumpung masih subuh ini Visi, kita harus cepat. Iya kan Upin? Iya, kalian harus cepat. Jangan sampai Isannya tahu, nanti bukan surprise namanya. Oh iya ya. Iyalah Visi, bagaimana sih kamu? Oke Ipin, ayo cepat kita pergi. Kalau begitu, jangan lama-lama. Oke Upin, kita pergi dulu ya. Iya, hati-hati ya. Oke. Visi, wah, pasti Isan terkejut ini ya. Kita berikan hadiah mobil bocil sama dia. Iya dong. Wah, pasti dia kaget. Wah, kenapa di garasi aku ada mobil bocil ya? Pasti dia langsung datang ke rumah kamu atau rumah Upin. Dia akan bertanya sama kalian berdua. Karena rumah kalian kan lebih dekat dengan rumah dia. Iya ya. Oke, langsung aja kita taruh Visi ya. Iya, cepat. Parkir yang baik, bagus. Ipin, biar dia kaget. Oke. Oke. Sudah bagus kayak ini. Visi, ayo cepat kita lihat. Oh iya. Boleh. Boleh itu Ipin, sudah bagus ini. Wah, mantap. Oke, ayo cepat. Kita berdua harus cepat pergi, Visi. Nanti kalau dia keburu bangun, bagaimana? Oh iya ya, ayo cepat Pin, kita pergi dari sini. Iya, ayo cepat. Lari. Visi, ayo cepat pergi ke rumah Ipin aja. Kamu pergi ke rumah Ipin ya, kita sarapan di rumah Ipin aja ya. Iya, kalau begitu aku mau sarapan di rumahmu. Oke, ayo cepat kita melompat lewat pagar sini, ayo. Cepat, Visi. Kamu bisa lewat? Bisa. Oke. Ayo cepat kita ke rumah Ipin. 5 minutes later. Aduh, segar sekali aku. Bangun begini ya, masih subuh. Aku bisa olahraga dulu. 1, 2, 3. Waduh, jadi sehat nih aku kalau bangun subuh-subuh begini, teman-teman. Isan baru bangun, masih subuh, guys. Kita akan jogging apa naik sepeda nih guys. Waduh, tapi sepeda aku di mana ya aku main? Biasanya aku sering lupa guys. Biasanya aku pulang malam-malam, sampai rumah baru aku lupa sepedaku aku tinggal di mana tadi ya. Begitu teman-teman. Aku sering lupa dengan sepedaku, dengan barang-barangku yang lain juga. Ayo kita cari di garasi, siapa tahu ada. Wah, mobil siapa ini? Waduh, kenapa ada mobil bocil di sini? Oh, aku coba. Kenapa tiba-tiba ada mobil bocil di rumahku? Waduh. Aku kasih tahu papa apa tidak ya? Aku harus coba tanya sama Ipin. Kenapa ada mobil bocil di rumahku ini? Kaget juga aku. Waduh, ayo kita pergi ke rumah Ipin, teman-teman. Ayo kita pergi ke rumah Ipin dengan mobil bocil ini. Kita cari tahu siapa yang kehilangan mobil bocil. Berarti mobilnya ada di rumah aku. Ini dia mobilnya. Waduh, kita tanya sama Ipin dulu ya. Selamat pagi Ipin. Ipin. Ya Upin, ada apa? Upin lagi. Isan, ada apa? Sebentar, aku mau tanya sesuatu sama kamu. Oke, baiklah aku keluar. Aku sama Visi ini. Ada Visi. Ya, ayo cepat keluar. Oke, baiklah. 5 minutes later. Ada apa Isan? Kenapa pagi-pagi kamu sudah datang ke sini? Ini Ipin, coba kamu lihat. Ini, wah ada mobil. Iya, aku kaget tiba-tiba ada mobil. Ada mobil ini di garasiku Ipin. Akhirnya Isan tahu. Tahu apa Visi?
Kamu sudah tahu emang mobil ini? Ini mobil hadiah buat kamu, Isan. Hadiah buatku? Iyalah, Isan. Ini hadiah buat kamu. Waduh, ini jadi punya aku ya? Iyalah. Kamu tidak mau mobil ini? Aku maulah. Kenapa kamu lewat situ? Aduh, aku terlalu senang, Ipin. Ayo sini. Sini, ayo cepat sini. Lihat dulu ini mobilnya. Ini mobil kamu sekarang. Upin dan kawan-kawan yang belikan. Waduh, terima kasih ya, Ipin. Mobilnya bagus sekali. Iya, Isan, ini kami yang belikan buat kamu. Waduh, bagus sekali kalian, teman-teman. Oke, kalau begitu, kamu simpan aja mobil ini di rumahmu. Sudah, tidak apa-apa, kita taruh di rumah. Kamu saja nanti kalau aku sudah mau pulang sore setelah kita main baru aku bawa mobil ini. Oke, baiklah. Kalau begitu. Oh, aku senang sekali, Ipin. Terima kasih banyak ya, Ipin, Visi. Kalian sudah kasih aku mobil bocil yang baru. Iya, tenang aja, Isan. Iya, tidak apa-apa. Kita sudah membelikan buat kamu untuk hadiah ulang tahun kamu, Isan. Wah, baik sekali kalian, teman-teman. Ayo kita pergi main ke rumah Upin. Oke, ya kita pergi main. Kita harus jalan kaki. Mobil bocil cuma buat orang. Oh iya, tidak apa-apa, yuk kita jalan kaki biar sehat. Ini kan masih pagi, teman-teman. Oh iya, benar kamu, Isan. Oke, baiklah, ayo kalian kejar Ipin. Ayo kejar.